Selamat datang kembali di RK Channel. Saat ini kita akan mengunjungi air terjun yang belum banyak orang tahu di daerah Kemuning, Tawangmangu. Air terjun ini terletak di Desa Trengguli, Kecamatan Jendawi, Karanganyar. Ya teman-teman, namanya Air Terjun Sewawar. Saya sudah sampai di Air Terjun Sewawar. Nah ini kita mau trekking dulu teman-teman. Seperti ini ya. Hari ini cuaca cerah. Semoga nanti air terjunnya juga bagus ya teman-teman. Sepanjang jalan mulai dari area parkir menuju ke kawasan air terjun, pengunjung akan disuguhi pemandangan bukit serta perkebunan warga yang berisi beberapa tanaman. Air terjunnya sudah kelihatan teman-teman. Lahan di sekitar lokasi air terjun merupakan lahan milik pribadi, akan tetapi dalam pengelolaannya dilakukan oleh Karang Taruna setempat. Tempat ini bisa menjadi alternatif berwisata karena lokasinya masih asri dan jauh dari keramaian. Udah dekat sama air terjunnya teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman air terjunnya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan aliran air yang tidak terlalu deras. Airnya yang jernih dan dingin bisa menyegarkan badan kita saat bermain air di sini. Yuk kita cobain berenang di bawah air terjunnya. Tempat ini dibuka tahun 2016 dan sudah banyak pengunjung. Akan tetapi lama-kelamaan pengunjung berkurang dan menjadi sepi karena masih minim pengembangan dari warga setempat. Belum ada bangunan permanen di area ini selain toilet. Di sekitar air terjun hanya terdapat jembatan, tempat duduk, dan pagar yang semuanya berbahan bambu, sehingga menambah kesan alami. Berenang di sini sangat segar sekali dan bikin betah karena suasananya yang masih asri. Kedalaman kolam juga hanya sepinggang orang dewasa. Di lokasi ini terdapat satu air terjun lagi, yaitu air terjun Sedinding, yang letaknya di atas air terjun Sewawar ini.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video kita bisa menjadi referensi teman-teman untuk berwisata. Di video kita berikutnya, kita akan melihat air terjun sedinding. Sampai jumpa.